Oke, sebelum kita ke videonya, gue punya rekomendasi aplikasi yang sangat membantu sekali bagi kita yang memang memiliki masalah di performa ketika kita bermain PUBG Mobile gitu ya. Contohnya di ping yang selalu naik turun gitu ya, itu pasti 95% player PUBG Mobile pasti mengalami yang namanya ping naik turun dan tidak stabil. Nah, di sini gue akan perkenalkan aplikasi yaitu UU Game Booster gitu ya. Kalau kita nyebutnya UU Game Booster, gue akan jelaskan dulu apa sih aplikasi ini gitu ya. Nah, UU Game Booster ini merupakan penyedia koneksi dan penstabil jaringan internet ya. Dan gak hanya itu, gak hanya menstabilkan internet, performa kita ketika kita memakai UU Game Booster ini akan meningkat karena RAM kita tuh dikosongkan biar main game kita tuh lebih lancar dan lebih optimal gitu. Nah, yang paling unik yang membedakan antara UU Game Booster ini dengan aplikasi sejenisnya itu dia mempunyai fitur stabilisasi untuk jaringan ping internet ya. Ini sangat diperlukan sekali ya. Sebenarnya rahasia gua gitu ya, ketika gua bermain PUBG, kenapa gitu ya ping gua di 20 ms terus, karena gua memakai aplikasi UU Game Booster ini. Karena ini optimal banget guys, kalau kalian gak percaya. Jadi tunggu apa lagi guys, silahkan download di deskripsi kalau gak komen seperti biasa untuk ini. Let's go. Oke, hari ini gua akan nge-review sensitivitas dari BTR Liquid yang paling terbaru ya. 2.2 ini kode sensinya sama kode lihatnya sudah 2.2, jadi aman banget. Dan seperti yang kalian lihat di thumbnail, bahwa ya thumbnailnya berubah dikit, bahwa ya tampilannya di PUBG Mobile ini berubah no ya, jadi seperti ini ya. Jadi kita langsung bahas aja sensi BTR Liquid ini seperti apa. Yo, let's go lah ya. Untuk di kameranya kita bahas dulu, kamera BTR Liquid sekarang 80% ya. Sebelumnya itu kalau gak salah Liquid itu di kameranya rendah ya, sekitar 50-an kalau gak salah ya, gue lupa lagi. Tapi yang pasti sekarang kameranya naik ya, jadi 80%, which is itu bagus banget ya. Jadi kalau di gue ini gak perlu hidupin horizontal swap acceleration, jadi ya udah disable aja untuk fitur itunya ya. Nah, untuk di ADS-nya, di ADS-nya ini kayaknya tidak ada perubahan ya, jadi aman banget nih ya. Nol lihat, ya, gak ada perubahan. Untuk free look-nya juga sama, ini 100-120, ini aman banget, gak ada masalah ya untuk free look-nya. Nah, ini di gyroscope-nya, oke. Di gyroscope-nya masih ada ciri khas BTR Liquid yang memang sensi dia itu dari dulu memang tinggi gitu ya. Di 370, dulu pernah 400, di redotnya TP penoskopnya udah 400 pernah dulu ya. Tapi sekarang turun jadi 370 dan ya emang dia itu sensinya sensi tinggi, gemeter gitu ya. Karena memang dia ini rusher gitu. Maksudnya tuh orang yang selalu perang terus gitu ya. Jadi Liquid-nya emang the best lah kalau misalkan masalah perang gitu. Nah, untuk kali tiganya 240 juga lumayan ya. Enggak terlalu tinggi banget, jadi ini udah pas banget lah ya untuk iPhone, untuk Android juga oke ini ya. Untuk kali empatnya ini ya, kali empatnya 170 udah pas, kali delapannya dan kali enamnya ini oke juga gitu ya. Ini kenapa ya kebalik ya, kali enam di kanan kemudian kebalik coy ya. Ini kenapa PUBG Mobile ya, no lihat, kali tiga, kali empat di kanan di bawah kali enam, kali delapan di kiri gitu ya. Wah, ini tempat baru nih ya. Gak tau tempat baru atau ngebug ya guys ya. No lihat, no ngebug guys. Oh, ngebug, lihat di kamera ya, di gyro biasa ini. Ini kan gyroscope nih, kali 8 ada di kiri dan di ADS nya ada di kanan. Oh ya, ngebug kayaknya ya. Oke. Nah, untuk gyro ADS tidak ada perubahan, jadi masih sama aja dengan gyro biasa aja. Jadi ini aman banget ya untuk sensi BTR Liquid ini. Gua cobain sensinya ini, enak banget ya. Ya sekali lagi gua bilang bagi kalian yang memang suka perang terus gitu ya, pokoknya orang terdepan yang suka ngeras-ngeras ya, ini kayaknya sensi the best banget. Close combat juga oke ya, asal satu syaratnya. Syaratnya cuma satu, jangan panik aja ya, jangan terlalu gemetar gitu. Maksudnya mainnya santai aja gitu ya, jadi lepas aja, gak usah terlalu serius ya. Jadi itu untuk syarat ya, kalau kalian pengen pakai sensi tinggi oke. Gak hanya sensi seperti ini aja gitu ya. Sebenarnya sensi rendah pun kalau kalian gemeter tetap akan gemeter gitu ya. Jadi itu sekali lagi lebih ke
cara main kalian dan cara menggunakan sensi tersebut gitu ya. Nah, kita langsung ke kode sensinya. Nah, ini dia ya. Ini kode sensi terbaru BTR Liquid ya. Nah, ini 7142 ya, udah paling terbaru 2.2. Yang mau layoutnya silakan cek deskripsi. Kalau gak berkembang seperti biasa itu layout ori, dan itu pasti berantakan kalau misalkan di copy paste ke akun device-device yang layarnya lebih rendah dari iPhone 13 Pro Max. Ya kayak di HP gue juga iPhone XR ini pasti berantakan kalau misalnya pakai layout dia. Nah, alhasil ntar gue sediain untuk layout backup atau layout gak berantakannya ya di deskripsi ya. Nah, kita langsung preview BTR teroris. Nah, ini ya, aduh ya, kalau kalian belum tahu, ini itu BTR kan, BTR Liquid ya guys ya, yang kemarin sempat kontroversial di PMBA. Ini juara ya BTR ya. BTR juara loh ya. Gue gak nonton sih PMBA ya, gue fokus yang lain dulu. Oke, jadi ini dia ya. Jadi infonya BTR teroris ini adalah BTR Liquid gitu ya, udah pasti. Nah, kita langsung use layout, pilih oke. Nah, kita langsung tes nitipi sensenya BTR Liquid ini. Mulai dari redotnya. Ini redotnya udah mantep banget ya. Ya, lumayan kena bagian tembak ya. Oke, sekali lagi. Oke, kali tiganya. Oh ya, kemarin ada yang komen, bang, gimana cara ngatasin kanan kiri gitu ya, recoil kanan kiri. Itu natural guys, kalau kalian pengen lurus banget kalian gak ada aim yang sangat lurus banget kalau kalian nge-cheat gitu ya, atau nge-cheat. Oke, kali empatnya. Nah, ini kali empatnya gua suka nih ya guys ya, kali empatnya udah mantap. Ini kalau misalkan pakai grip lebih enak gitu ya. Kali enamnya. Nah, ini kali enamnya udah gak bisa spray M4 ya, ini berat coy ya, di combo sama red pun tetap akan berat. Jadi ini kali enamnya enak buat main sniper ya, contohnya ini adalah shotgun yang bisa jadi sniper. Oke, ini mantep ya, cuman agak sedikit aneh kalau misalkan pakai kali 4 ya. Oke, nah untuk kita adjust ya, kita adjust M4, kita adjust kali enamnya. Ini enak ya, udah gak ada masalah sebenarnya. Oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Nilai dari gua untuk sensi BTR Liquid ini gua kasih nilai 8/10 karena udah gak ada masalah dan gak ada yang ngebuat kayak gua wow gitu ya. Sensi ini kayak sensi umum aja gitu ya, sensi yang sering gua temukan gitu ya. Gua yakin banyak banget orang yang pakai sensi kayak gini gitu ya. Kita langsung ke gameplay, let's go. Thank you.